Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa Papua di depan Gedung Sate Bandung Senin kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, situasi di Jabar damai karena silih asah, silih asuh, dan silih asih. Dirinya pun optimis tidak akan terjadi aksi anarkis seperti di Malang, Surabaya, dan Papua. Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun berharap situasi Jabar meresonansi ke seluruh Indonesia. Emil menambahkan, semua masalah harus diselesaikan dengan cara duduk bersama, bukan dengan kekerasan. Sampaikan dari kemarin di Jawa Barat itu, insya Allah damai, karena kita sering silih asah, silih asuh, silih asih dari zaman wali kota sampai sekarang. Saya sudah bertemu lebih dari 4 kali dengan forum mahasiswa Papua. Sebelumnya Senin siang terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Gedung Sate Bandung. Unjuk rasa tersebut merupakan aksi solidaritas mereka terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang mendapatkan perlakuan diskriminasi rasisme. Budi Hartati, Bandung TV.